Ustaz ternama meninggal saat sembelih hewan kurban, sempat pimpin sholat Idul Adha, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Insya Allah semua ini adalah rencana yang terbaik dari Allah. Kamu harus bisa mengikhlaskan dan menerima kepergian beliau dengan segala kesabaran dan hati yang tenang. Duka menyelimuti warga Kampung Kesambilan, Desa Pontang, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Banten. Tokoh masyarakat sekaligus pimpinan Majelis Taklim Da'ar Asabil, Asmala, 52 tahun meninggal dunia saat proses penyembelihan hewan kurban, tepat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, Asmala tiba-tiba terjatuh lemas dengan tangan masih memegang alat untuk memotong sapi. Bahkan, proses pemotongan belum selesai. Tak ada yang menyangka, Asmala meninggal saat perayaan Idul Adha tahun ini. Meskipun Asmala memang mempunyai riwayat penyakit jantung, sebelum proses penyembelihan, Ustadz Asmala pun sempat menjadi imam sholat Idul Adha di masjid yang ada di tempat tinggalnya. Pada saat kejadian, warga tidak mengira Asmala meninggal saat memotong hewan kurban, sebab tidak ada tanda-tanda sedang sakit. Semasa hidupnya, Asmala dikenal sebagai tokoh masyarakat yang peduli dengan pendidikan agama warga sekitar.